Jungle. Pasca kejadian perahu terbalik di Waduk Gedung Ombo, pengetatan aturan diterapkan pada sedekah laut di Desa Bajul Mulyo, Juwanapati. Semua penumpang kapal dan ABK harus memakai pelampung. Mereka tak boleh naik kapal kalau tidak pakai pelampung. Tradisi larung sesaji itu diikuti sekitar 10 kapal nelayan yang berangkat dari TPI 1 Juwana. Sesaji diletakkan di replika kapal yang kemudian dibawa ke tengah laut. Setelah didoakan di atas kapal, sesaji dilepas di perairan Juwana. Dari Pati, Andri Faidil Falah melaporkan.